Fanny, lo jawab jujur ya. Tadi malam kan pas gue pulang ke kos, gue ngeliat lo sama Brian. Lo ngapain emangnya di situ? Itu sih gue juga baru datang. Nah, gue nanya ke Brian, "Brian, lo ngapain di sini?" Nah, habis itu lo tiba-tiba datang ya gitu deh. Bohong ya lo, Fan. Lo pikir gue enggak tahu apa yang sebenarnya? Lihat aja lo, Fan. Ada waktunya gue bakal balas dendam sama lo. Oh alah gitu, aku sih kaget kalian tiba-tiba berdua di depan pagar situ. Oh ya Fen, aku mau nanya dong, boleh gak? Ada deh yang mau kutanyakan. Nanya apa aja emangnya? Yaudah nanya aja. Gue mau nanya, lo ada rasa gak sama Brian? Lo suka gak sama Brian? Itu aja sih yang gue mau nanyain. Astaga Jay, apaan dah nanya kayak gitu? Ya gak ada lah ya kan, gue suka sama dia. Kan lo yang suka sama dia, gue gak mungkin ngambil Brian dari Allah Jayka. Gue sebagai sahabat lo yang sangat baik, ya gue gak bakal ngambil dia. Apa? Sahabat baik lo bilang? Baik dari mana sih? Lo aja latar belakangnya kayak tai anjir. Gue tahu yang sebenarnya, Fel, lo gak usah gitu deh. Oh ya, aku mau balik kos dulu ya. Soalnya mulus betul bah perut gue nih. Mau rasanya. Pan dah, alasan banget dah. Bilang aja ketar-ketir, aduh. Gue tahu tuh anak ketar-ketir. Udah kelihatan dari raut wajahnya itu. Aduh, alasan banget dah. Yaudah deh, gue pergi juga. Jayka apa sih? Kenapa ya dia nanya-nanya begitu? Apa jangan-jangan dia tahu lagi kalau aku suka sama Brian? Tapi dia masa tahu dari mana sih emangnya? Enggak mungkin deh. Dia mukanya senyum-senyum gitu. Kalau dia tahu ya dia pasti marah dong sama aku dan dia enggak mau teman lagi sama aku. Ah udahlah, enggak mungkin Jayka tahu. Udah pokoknya harus ku sembunyiin rahasia ini. Anjir, panas banget dah. Serasa lagi di neraka jahanam. Yaudah deh, mampir dulu ke market buat beli minum. Nah, gini kan segar, kagak haus lagi. Yaudah deh, saatnya pulang. Ngantuk bedah, pengen turu rasanya. Yalah, males bedah ganti baju, mana besok masih dipake. Tapi bodo amat lah, yaudah deh, turu aja. Aduh, lapar banget dah. Udah jam berapa ini? Oh iya, gue mau ngajak si Gina aja ke restoran buat makan siang. Dia pasti udah pulang sekolah tuh. Gina, oh Gina, mana lo? Apa sih, Jay? Lo ribut banget, anjir. Orang lagi tidur juga, elah. Apaan sih lo? Elah, santai aja kali. Gue mau ngajak lo ke restoran ini buat makan siang. Lo juga pasti capek banget, kan? Lo juga pasti lapar. Jadi yaudah, ayo ke restoran. Kita makan siang, bestie. Ah, maksud gue. Tapi gue lapar juga sih. Ayo udah deh. Tunggu ya. Gue mau siap-siap dulu ini. Soalnya gue masih pakai baju sekolah. Nah, udah nih. Yaudah, ayo kita ke restorannya. Jangan brutal anjir. Oke, santai-santai, gue gak bakal brutal kok. Woi, kelewatan anjay. Tuh kan lo baru juga dibilangin anjir. Ya santai lah, kan gak sengaja. Maklum. Diperbaiki kemarin. Elah, santai aja kali. Ntar kalau rusak ya gue perbaiki. Gila lo ya. Jangan terlalu ini, apa terlalu deket. Ntar lecet anjay lo ya. Halah, lo banyak bacot banget sih anjir. Udah diem aja gak apa-apa. Ah, santai aja kali. Itu mobil tadi lecet ya. Pokoknya gue gak mau tahu, lo harus bawa ke bengkel dan bayarnya pakai uang lo sendiri. Awas ya lo Gin, itu baru diperbaiki kemarin anjir. Lo ya sumpah lo. Iya.
siang, santai aja. Ntar gue bawa kok ke bengkel. Elah, lo heboh amat dah. Gak apa-apa, santai aja. Yaudah sekarang kita pesan yuk. Pemandangannya bagus banget. Gina, fotoin gue dong, please. Ayo, cepet fotoin. 1, 2, 3. Lagi-lagi, Gin, gue mau tukar gaya nih, fotoin lagi ya. 1, 2, 3. Oke, mantap. Oh ya, Gin, sekali lagi dong, gue mau tukar gaya lagi nih. 1, 2, 3. Oke, lagi-lagi dong, Jin. Sekali lagi, gue mau tukar gaya lagi. Hah, apa sih, Jin? Gue jadi kameramen lo mulu dah. Ayolah, kita pulang, anjir. Lo foto-foto mulu. Capek gue fotoin lo udah. Udah cukup itu, udah bagus juga kok. Oke deh, kalau gitu udah cukup juga. Yaudah, ayolah kita pulang sekarang. Soalnya kan perjalanan juga jauh. Halo, besti-besti. Kalian dari mana? Dari jalan-jalan ya. Aku gak ngajak, parah banget sih kalian. Masa aku gak dianggap lagi? Pantes kagak ada di kos kalian ini. Ternyata jalan-jalan, mereka gak ngajak-ngajak. Hei, ya sorry, Fanny. Yaudah deh, ntar malam kami mau jalan-jalan lagi lah. Mau ikut gak? Ini serius, ntar kami ajak lo deh. Jadi lo mau gak ntar malam jalan-jalan? Benar banget, ntar malam kami mau jalan-jalan lagi ke taman, ke pantai, yang indah-indah gitu lah. Lo mau ikut gak? Pasti seru banget, lo pasti mau ikut kan, udah gak tau. Wah, mau dong ikut, ya iyalah gue mau ikut. Ntar malam ya, jam berapa? Jam 7 ya, oke. Wah, mereka mana sih? Katanya malam ini mau ngajakin gue jalan-jalan. Kok mereka malah kagak ada di kos? Jangan-jangan mereka tinggalin gue lagi. Apaan sih? Nggak jelas banget tau. Nggak pik banget, anjir. Ih. Mana gue telepon kagak diangkat lagi si JK ini. Ntar gue telepon Gina dah.